Hai semuanya, balik lagi sama aku di channel YouTube-nya aku. Nah, aku tuh lagi cobain serum dari Korea. Nah, ini tuh namanya Always Be Pure. Nah, ini guys. Nah, dia tuh baru launching kemarin Juni, kalau nggak salah tanggal 29. Nah, kebetulan tadi malam aku tuh udah cobain ini. Dan ini tuh hasilnya aku speechless banget. Kalau kalian berteman di Instagram aku, kalian pasti lihat. Ini tuh keren banget dan kalian tuh harus cobain. Nah, sekarang ini aku pakai hari kedua. Aku mau pakai buat seharian dan aku nanti kasih lihat ke kalian gimana hasilnya. Nah, buat kalian yang punya masalah kulit kayak bekas jerawat, muka kusam, terus ada flek hitam, kalian bisa banget cobain Always Be Pure ini. Dan ini tuh aku nggak pakai apa-apa, aku cuman pakai serum ini doang, nggak pakai yang lain. Nah, ini pemakaian aku selama 2 hari, jadinya kayak gini. Dan ini tuh nggak pakai apa-apa, tapi udah kelihatan glowing selama baru 2 hari pakai. Dan emang waktu pertama pakai juga emang udah langsung kerasa sih bedanya. Sekarang ini aku pemakaian hari ketiga. Dan ini aku mau pakai hari ketiga. 1 pump aja guys, cukup. Begini di muka aku, tambah dikit deh. Begini cukup. Segitu tuh cukup buat 1 muka. Sekarang ini nggak pakai apa-apa banget. Nah, selama 7 hari ini aku lebih ngerasain aku lebih suka nggak pakai apa-apa, polos kayak gini aja dibanding aku pakai pelembab plus bedak. Jadi aku cuma pakai Always Be Pure yang Marin Therapy ini, udah itu aja, pagi sama malam, buat sehari-hari sama buat tidur. Aku pakainya ini doang, nggak pakai yang lain. Nah, kemarin aku sempet pakai bedak, pakai pelembab. Nah, malah jadi kayak kurang gitu. Jadi aku lebih suka kayak gini doang tuh. Muka aku lebih kelihatan kayak pokoknya suka banget. Jatuh cinta. Kalian tahu gak ini harga segini gedenya? Cuman 231.000 dong. Untuk serum ukuran kayak gini murah banget. Kalian harus cobain juga pakai Always Be Pure ini. Bener-bener parah. Ini muka aku sampai tuh lihat bersih banget. Langsung pakai lagi ya. Ini aku pakai cuma spam doang BTW. Tuh. Nah, segitu aja review dari aku. Semoga kalian suka dan kalian cobain banget. Thank you. Bye.